Hai, bertemu sekali lagi dengan Haito ya. Yoroshiku no to onegai shimasu. Ya. Yeah. Okey. Okey, hari ni kali ni lah. Yaitu akan ajarkan cara macam mana nak uploadkan avatar, apa-apa jenis avatar lah ke VRChat. So, apa yang kita perlukan ialah tiga benda ya. Sekarang Yaitu akan tunjukkan. Yang kita perlukan ialah satu Unity. Unity ialah benda penting lah untuk kita masukkan ke VRChat lah. Ada jenis besi ni, ada banyak besi. Tapi satu jenis besi je kita pakai. Dia ada 2018 sekarang ni, tapi masih tak elok kosak. So kita masih menggunakan 2017. So yang apa kita nak gunakan ialah ini. Ambil yang besi 2017.4.28 F1. Okay. Kepada yang Windows pakai yang ini, yang kepada yang Mac users pakai yang ini. So download ni. Okay, kemudian kita akan cari shader. So shader ni kita guna untuk lebih kurang mengalakan avatar tersebut. So, kat mana download? Ialah pergi ke sini. Yaitu akan letak link. Dan apa kita perlukan ialah ini, Uptune Shader. Ada banyak jenis. Ada yang nama Poyomi Shader, macam ni. Poyomi Shader, Unity, Chan, Tune Shader. Macam Poyomi Shader yang kita tak suka. Tak tahu apa, macam teruk sikit. So, apa-apa, pergi ke sini, ke bawah sini. Anda akan nampak sebelah yang bawah MIT tu, ataupun yang sebelah Find File. Tekan yang clone or download, and then tekan download zip. Okay, dia akan close tu. Lepas tu, yang ini tak payah sebab aku download lah. Okay, yang satu lagi kita perlukan ialah SDK, VRChat SDK. So, siapa yang dah ni log masuk sini, kemudian log in, then siapa yang belum buat account lagi, buat account je. Lepas tu pergi ke download dan download ni. Kita perlukan ni, tapi nak ikutkan yang ni tak berapa elok. So ya, siapa yang nak boleh datang join Yato punya Discord server. So Yato buat Discord ke, server kecil-kecil lain lah. Dekat bahagian bahan ada dia punya SDK. Ha ni dia. Ni Yato dah letakkan ni. Ha ni kamu perlukan tu. So just don't worry, nanti Yato letak Discord server tu punya invite, akan letak dalam tu. So pakai tu. Okay, lepas tu kat mana pula kita nak download avatar? Ada tiga tempat kita boleh download, boleh download avatar. Satu ini ialah VRC mod. So ini sebenarnya salah satu ya. Dan nombor dua ialah dekat DeviantArt. Tapi DeviantArt ni satu je, kita kena pakai Blender. Buat masa ni Yato tak akan ajar lagi Blender. Nanti mungkin next part Yato akan ajar lah Blender pula macam penggunaan dia. So sekarang ni satu lagi pula ialah booth. Booth ni tempat orang Jepun dia perjual barang. Ada yang free, ada yang kena bayar macam ni 100 yen. Ada yang elok punya mahal macam ni. Ni mahal ni. Mahal gila. Aku tengok petiut. 200 ni. Gila. Ni hampir 200 ni. 500 yen. Gila mahal. Okey. Tapi apa kita akan pakai avatar ni ya. Avatar ni. Avatar kawan ni yang kita ambil dekat VRC mod. So, padam tu. Okey, tekan download. Dan tekan download Unity package. Okey, kita tekan tu. Kepada semua yang tengok, pastikan tengok semua ya, sebab benda ni penting. Tidak tak dapat masukkan dekat dalam VRChat ya. Okey. Tekan ni. Okey, shortcut. Okey, kita simpan dekat ni. Okey, Yato akan kat ni padam, dan Yato akan letak kat bahagian tutorial kita. Okey, ni. Okey, sekarang macam biasa, Unity tu download je. Lepas tu next finish, after that buka macam biasa kat sini. Nanti diikutkan ada satu situ tulis personal use. Nanti dia tulis kat bahagian kanan tu dekat situ personal use. Okey, sekarang bila dah sampai sini, dia akan kosong sini, kosong sini ya, cuma ya tu punya. So tekan new. Lepas tu kita type sini, kita tulis contoh lah sekarang tutorial nombor 2. So kita tulis tu tutorial 2. Okey, kita tekan create project. Apa-apa itu yang lain tu jangan kacau. Tukar dia punya nama je. Lepas tu kat mana kita placekan file tu, kat di antara hard disk kamu yang ni main ataupun yang secondary. Okey, bila dah sampai sini kita tunggu jap. Okey, service tengah download.
sekarang kita bagi sini. Okey, kita ambil yang kita dah download tu. Kan? So ambil kat VS SDK tu yang ada kat dalam server high tu. Yang itu dah letakkan ni. Ambil, hanya tarik je. Ambil, tarik masuk. Okey. Macam ni dia akan ambil agak lama sikit lah untuk ni. Okey, lepas tu tekan import. Lepas tu ni dia biar download dulu lah. So kadang-kadang lambat sikit lah download. Nak tunggu sikit lah, nanti ni aku potong. Alright, jumpa nanti. Okay, for information, yang tadi tu biar je dia load. Jangan risau, dia tak ada lagging apa-apa. Jangan risau kan, biar je. Okay, lepas tu kita letak pula kita punya Actune Shader. So extract here. Alright, okay, kita tarik, kita letak. Okay, extract pula. Okay, tu dah masuk lah. Okay, sekarang kita pergi ke yang kita punya avatar dia. Okay, kita masuk Zaz. Okay, import. Oh, macam nak hujan lah bagi. Harap finish sebelum hujan. Okay, so kita pergi ke e-boy. Okay, dengan risau dia apa-apa, memang dia memang pink lah mula. So kita tarik dia, kita masukkan dia bagian ni ya. Okay, mark. Alright. Okay, nampak nice. Okay, so sekarang kita pergi kat bagian body. Kemudian kita tukar. Sebab sekarang nampak tulis ni, tulis hidden internal error shader. So maksudnya tak ada shader dia. So kita kita letak shader yang kita masukkan tadi ya. Pergi ke sini, sini bagian shader. Lepas tu pergi kat Altun dan tekan opaque ataupun mana-mana lah. Kita nampak dia tukar lah. Okay, siap pun. Okay, sekarang inilah avatar kita. Ha, nampak pun, nampak cegas, sehat, comel, loteh. Aduh, ada pula tak lalat ke apa tu. Aku harap lah betul tu tak lalat. Kalau bukan, okay. Ni sekali, okay, tak apa. Okay, kita bayar. Okay, sekarang apa yang kita buat? Kita pergi kat sini. Kita akan masukkan dia punya description, avatar description. Okay, apa-apa macam tu lah. Kita tekan je kat bahagian ni, add component, dan tulis tu DES macam tadi lah, ya. Yang tu dah padam dia. Tu tekan, dan kita akan mula-mula kita akan adjust dulu lah dia punya ni. Adjust dulu, kita adjust dulu. Kita letak 6 dah okey dah ni. Kita letak 6.3. okey, kita letak 2. Okey, letak 3. Alright. Okay. Oh, macam nak hujan ni, macam aku dah cancel je ni. Okay, lepas tu kita letak 1. Ah, 1 macam elok sangat lah. Okay, pastikan bola dia tu, yang tu bola ni, itu ialah kat mana kita tengok nanti. Kita main nanti, takkan kita letak bola kita kat sini. Faham lah. Okay, lepas tu tengok kita punya. Okay, kita punya female. Okay, male tau. Okay, custom ni dah. Ni untuk emote dia. Rasa animation dia. Okay, kita cari dulu animation dia. So ini bagian animation. Okay, dia selalunya kat model daripada custom animation sendiri. So pergi kat bagian e-boy lah. Animation, kita jumpa lah. Tengok e-boy control. Tengok dia ada finger gun, ada cute. Oh, tak ada pink cute lah. Thumbs up, lepas tu wink. Wink. Okay, pergi sini. Kemudian kita pergi tekan e-boy lah. Tarik e-boy controller, letak ke sini. Okay, letak ke sini. Alright. Yang ni saya lupa apa dia panggil. So kita cari ni tu jap dulu. So ini apa dia panggil? Ini controller override. Okay, control override. Itu dia. Yang ni kamu boleh jumpa nanti. Itu aku tunjuk kat next video. Okay, sekarang ni kita pergi kat bagian lip sync default ni kan. Okay, kita tukar jadi vising blend shape. Lepas tu kita tarik yang bagian body ni, dimasukkan ke dalam ni. Okay, nice. Sekarang ini bagian mulut tau. Ini di mulut. So apa-apa lips, dia akan lip sync yang apa benda kita cakap. So kita tekan, kita ikut yang balik lah. Tekan seal. Allah, aku cepat jugalah.
nak ikutkan itu sajalah untuk masukkan avatar ni kan. Okey, sekarang ni kita tengok pula dekat bahagian VR Chat SDK. Kita tekan tu. Okey, kita nak masukkan avatar ni. So, pergi ke VR Chat SDK yang atas ni, yang tab atas ni. Kemudian tekan yang show control panel. Okey. Okey, lepas tu apa-apa kamu punya password dengan ni, user name untuk yang VR Chat account. Kena buat tau VR Chat account tu. Pastikan buat sebab kalau tak buat kamu tak boleh login. Tak boleh masuk avatar. Tak boleh pakai stick. Ingat. Okey. Lepas tu pergi kat bahagian ni builder. Okey, lepas tu tekan je build and publish. Tapi untuk tips lah, nak lagi cepat kan. For some reason kalau kamu tutup yang future proof publish ni kan, dia jadi laju gila update, tidak lambat. Tak tahu lah apa benda ni future proof, aku pun tak tahu. Tapi still tak lah. Sekarang ni okay, tekan build and publish. Pak. Okey, lepas tu dia akan cakap sini. Okey, eh, nak tak apa ni, aku tekan lah tutorial. Okey, tutorial 2. Okey, lepas tu tekan save. Pak. Ingat file tu sebab kita akan guna. Kalau kamu terdelete file tu, benda ni semua hilang. Semua hilang. Lepas tu kami, kita pun akan cakap astagfirullah, alhamdulillah, Allah bah. Ambil lah. Lepas tu. Okay, sekarang kita tunggu sekejap nak. Okay, dah sampai dah. Okay, sampai pun jalan. Pujuk jalan. Okay. Oh, bosannya aku ini. Okay, sekarang tekan pangkah. Ni tak apa, pangkah je. Okay, sekarang apa-apa. Kalau ni tak keluar, tunggu je keluar dulu. Okay, dia masuk dalam tengah proses. Okay, tertulis sini tutorial. Tutorial. Oh, gelap ya. Okay, dia panggil ni tutorial dulu sebab dia ada tulis tutorial satu. So, kita petak dulu. So, pak ni, lepas tu, macam biasa kalau nak bagi cantik sikit dia punya gambar tu, background dia tu, kita pergi tekan sini. Okay, ke belakang sikit. Scroll ke belakang. Okay, lepas tu right click untuk adjust sikit. Okay, tekan balik middle mouse untuk gerakkan. Ya, sebab action dia ni semua dekat ni. Okey, ni untuk tekan left click untuk tekan lah, untuk tekan bahagian apa-apa kan, tekan camera kan. Right click tu interact dengan dia punya dia punya scan, dia punya paparan dia tu. Okey. Lepas tu right click tu untuk right click lah. Adalah benda yang tak tahu. Right click untuk Unity ni untuk kita lihat kiri atau ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Okey, jangan teringat pula guru. Okey, sekarang kita nak gerakkan ni kan. Okey. Tekan ni, kita gerak sikit. Gerak sikit. Lagi. Okey. Tekan solid color. Okey, cantiklah. Lepas tu nak tukar-tukar color sikit, tekan sini. Okey. Pam. Allah, tak apalah, biar aku cantik sikit. Aku malas lah. Okey, apa? Tekan je upload. Lepas tu dia akan uploadkan. Okey. Nak record di sini sajalah. Okey, nanti biar je. Kemudian, okey, jumpa di VR Chat. Keras wayang mi bok lawa ala kena tek ta mici de top da kiwa ta manisya tega cici ki bus kiwa ita da ta da apa let's start recording. Oi, lupa. Allah. Hi guys, hi. So okay, iaitu akan tunjukkan avatar yang kita buat tadi. Okay, just go to set escape. Okay, kamu kena empat menu, lepas tu pergi avatar, kemudian cari avatar kamu yang tulis, dia akan tulis di bahagian my creation. Okay, tekan tutorial 2 tu yang kita buat tu, kemudian tekan change dan anda akan jumpa avatar kamu yang buat tu. Nice kan? Alright, okay, itu je. So tak nak tunjuk satu lagi, ada aku jatuh buat saja kan. Ni dia ni avatar jatuh saya. So yeah, tapi cuba tengok ada kelebihannya. Whoop. Okay, jumpa lagi. So kalau boleh letakkan like dan subscribe. Kalau kamu suka lah, kamu like je lah, like je video dah. Kemudian ada apa-apa komen, letak di bawah. Okay guys, alright. So apa-apa, peace out. Bye. Bye.